763 dibagi 7. Nah, oke. Okay. 7 dibagi 7 ini hasilnya adalah 1. Kita tulis di atas, 1 dikali 7 adalah 7. Kita tulis luruskan angka 7, kemudian kita kurangin 7 dikurang 7 adalah 0 atau habis. Kalau hasilnya 0 maka tidak perlu kita tulis, langsung saja kita pindahkan di atasnya ya. Sebelum menonton video ini, tombol subscribe dan tombol notifikasinya. Mengetahui video-video terbaru di akun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak D. Mari belajar matematika bersama Pak D. Pada kesempatan kali ini, Pak D ingin bahas tentang pembagian bilangan ratusan ya. Bagaimana caranya? Silakan disimak agar kalian paham. Namun sebelumnya pada sahabat dulu untuk yang baru menemukan channel ini, baru bergabung, pada ucapan selamat bergabung. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya dan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan sewaktu aku channel ini mengupload video-video menarik berikutnya. Untuk yang sudah gabung, jangan lupa juga tetap selalu membagikan video-video di channel ini ke dalam sosial media kalian agar menjadi amal jariah kita semua dan semakin banyak teman-teman kita yang merasakan manfaat dari video-video di channel ini. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Oke, untuk soal yang pertama, 204 dibagi dengan 6. Ini adalah tanda pembagian. 204 dibagi 6 itu caranya adalah kita bagikan dulu angka yang paling depan. Ini ada 2, 0, dan 4 ya. Nah, ini 2 dibagi 6 kan tidak bisa. Nah, maka harus 2 angka, yaitu 20. Maka 20 dibagi 6 akan mendapatkan 3 ya, betul. Karena 3 dikali 6 adalah 18. Sisanya adalah 2. Oke, kita tulis di atas berarti 3. Oke, kemudian 3 dikali 6. Ya. 3 dikali 6 adalah 18. Ya, kita tulis di bawahnya. Nulis 18-nya harus lurus dengan 20 ya. Oke, kita kurangkan 20 dikurangi 18 adalah 2. Oke. Kemudian 2 bagi 6 enggak bisa, maka kita turunkan 4. Nah, sekarang 24 dibagi 6. Hasilnya adalah betul sekali 4 ya. 4 dikali 6 adalah 24. Nah, sekarang 24 dikurangi 24 hasilnya adalah 0 atau habis. Nah, berarti hasil dari 204 dibagi 6 adalah 34. Gimana? Bisa kan? Gampang ya. Oke. Kita tulis di bawahnya sama dengan 34. Lanjut soal yang kedua. 763 dibagi 7. Nah, oke. 7 dibagi 7 ini hasilnya adalah 1. Kita tulis di atas, 1 dikali 7 ada 7. Kita tulis luruskan angka 7, kemudian kita kurangin 7 dikurang 7 adalah 0 atau habis. Kalau hasilnya 0 maka tidak perlu kita tulis, langsung saja kita pindahkan di atasnya ya. Kemudian 63-nya turun. 63 dibagi 7. Nah, 63 bagi 7 adalah 9. 9 kali 7 adalah 63. Kemudian kita kurangi 63 dikurangi 63 hasilnya adalah 0. Maka karena di sini 0 maka hasilnya adalah 109. Bisa ya? Oke, lanjut soal yang nomor 3. 576 dibagi 8. 5 dibagi 8 tidak bisa, maka kita ambil 2 angka. 57 dibagi 8. Hasilnya berapa? 7 ya. Kalau 8 nggak bisa. 8 kali 8 kan 64 ya. 8 kali 7 adalah 56. Kita kurangin 7 dikurangi 6 adalah 1, kemudian 6-nya turun ya. 16 dibagi 8 dapat 2. Nah, 2 kali 8 adalah 16. Nah, sekarang 16 kita kurangin dengan 16 hasilnya adalah 0. Maka hasilnya adalah 72. Berikutnya soal yang keempat. 475 dibagi dengan 5. 4 dibagi 5 nggak bisa, maka kita ambil 2 angka ya, kita ambil 2 digit. 47 dibagi 5 dapat 9, karena 9 dikali 5 adalah 45 ya. Kita tulis 9, kemudian kita tulis 9 kali 5 sama dengan 45. Kita kurangkan sekarang
47 dikurangi 45 hasilnya 2. 2 bagi 5 nggak bisa, maka kemudian turun 5-nya. Oke, menjadi 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Ya, 5 kali 5 adalah 25. Kita kurangkan sekarang 25 dibagi 25 adalah 0. Maka jawaban dari 475 dibagi 5 adalah 95. Lanjut soal yang kelima. 822 dibagi 3. 8 dibagi 3 dapat berapa? Nah, bisa ya, 8 bagi 3 dapat 2. Nah, karena 2 dikali 3 adalah 6. Kita tulis di bawahnya 8 kali 3 sama dengan 6. Kemudian 8 dikurangi 6 adalah 2. Nah, karena 2 nggak bisa bagi 3, maka 2-nya turun. 22 dibagi 3 dapat berapa? Nah, perkalian 3 yang mendekati 22 adalah 7 ya, 3 kali 7. 7 dikali 3 adalah 21. Kita kurangkan 2 sambil 1 tinggal 1, kemudian 2-nya turun menjadi 12. 12 dibagi 3 dapat 4. Oke. 4 dibagi 3 adalah 12. Sekarang kita kurangkan 12 dikurangi 12 adalah 0 atau habis. Jadi jawabannya 822 dibagi 3 adalah 274. Demikian untuk pembahasan perkalian kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang saya sampaikan. Sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share dari ekobudaya.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.